Ya, cukup dengarkan saja ya. Pegang dia. Allahumma ya Allah.
buka matanya. Ya, biarkan saja. Jadi jin itu biarkan dia berkontraksi. Ya, itu menunjukkan kelemahan dia sebenarnya. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini baru satu ayat. Ya. Ini ya, satu kali. Jadinya sudah mau cari jalan keluar kemana. Jadi siapa di antara ibu atau bapak yang kepalanya terasa sakit ketika dibacakan? Yang kepalanya terasa sakit. Ibu-ibu, ada yang kepalanya terasa sakit ketika dibaca? Ada. Yang terasa takut? Mau rumah? Ada. Ya, jadi reaksinya itu takut, kemudian sedih, merasa muntah, mual, kemudian yang bisa lihat jinnya, jadi tangan. Ada yang nampak jinnya? Bapak-bapak, ada yang nampak? Gak ada ya? Gak ada yang nampak? Tidak, gak apa-apa. Nah, jadi ini membuktikan bahwa ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah merupakan senjata yang sangat ampuh bagi kalangan jin, sehingga dimanapun mereka bersembunyi selama ini dia tenang-tenang aja, selama ini dia nyaman, enjoy aja dalam tubuh kita. Kita makan dia juga ikut makan, kita minum dia juga ikut minum, kan gitu. Ya, dan sekarang setelah mengikuti training dia baru mulai bereaksi, ya, menunjukkan jari giginya. Sebenarnya dia sibuk untuk bagaimana lari dan diri. Ya, kalau seandainya dia bisa lari, dia langsung lari. Ya, cuma terkadang dia tertahan untuk bisa lari dari tubuh. Dan sebagian ada banyak yang sebenarnya mereka sudah berlari seperti itu. Ya, nanti insya Allah habis zuhur nanti akan kita habiskan sesinya kepada sesi untuk pelatih.